waktunya bagi PSIS Semarang. Kita lihat dalam bayang-bayang 2-3 pemain belakang dari Bali United, Wallace Costa. Bukan pelanggaran. Maman angkat bola ke depan jauh, tetapi ada Welis halau oleh Rico Simanjuntak. Lagi restan pengatur serangan dari Persija Jakarta Bruno Matos. Dorong bola yang akan diserang kepada Rico Simanjuntak. Welis Costa membangun serang dari Ole dengan direct ball. Dia tunjukkan ke depan pada Septian David Maulana. Bergerak dari sebelah kiri Septian David. Masih David. Step over yang sangat baik. Crossing yang berusaha. Penalti dari Wallace Costa. Mengambil ajak ancang sekitar 8 langkah kali ini. Wallace Costa! Goal!
Sebuah penalti yang percaya diri. Sebuah penalti yang diarahkan ke tengah dan di atas. Wallace skor 1-0. Sebarang unggul atas Sleman dalam Shopee Liga 1 di Magua Harjo International Stadium. Ya, tendangan keras. Ya, dan terlambat kita lihat pemirsa bagaimana penalti yang keras memang diarahkan ke tengah, Yuin. Ini memang penalti yang tidak akan bisa diduga ya, karena keras dan ke atas. Ya, betul. Dan sementara memang biasanya mungkin penjaga gawang berpikir arah tendangan antara kanan atau kiri, dia berspekulasi sebenarnya. Selesai lagi bola. Umpan langsung kepada Pano Lilipali yang muncul dari belakang. Dipotong oleh Wallace Costa. Wallace Costa kembali. Ya, kali persegaran yang memiliki dia sepatu terhadap Wallace Costa. Dipotong oleh Michael Ora. Michael Ora lagi ancang-ancang. Umpan di dalam kotak penalti. Disundul saja oleh Wallace Costa. Dan Michael Ora lagi. Yabes Roni pemirsa. Yabes Roni. Dan sementara kalian ada Pano Lilipali. Sayang sekali kita lihat lose komunikasi dari Ilias Pasu dengan Pano Lilipali. Sementara boleh kecil Wallace Costa. Dan ini bahaya kita dari pemirsa. Silvio Escobar di kiri. Masih Silvio Escobar! Ya, kita lihat pemirsa.